berteriak Aluta Kutimewa terhadap sikap negara Australia yang masih menguasai sebagian rakyat Indonesia, rakyat Timor Leste. Dan kita tahu masa depan Australia bila tidak mau berunding, bila tidak mau menyerahkan hak rakyat Timor Leste, akan menjadi bangsa yang kalah. Australia akan mengikuti nasib Portugis. Australia akan mengikuti nasib Indonesia di Timor Leste. Karena itu, kepada pemerintah Australia di sini, pemerintah Australia di Australia, saya nyatakan, sebelum kalian kalah secara memalukan, kalian harus duduk bernegosiasi. Kepada rakyat Timor Leste, apa yang kita dapat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kalian? Persatuan rakyat selalu menjadi pemenang, selalu memerdekakan rakyat Timor Leste. Karena itu, ketika pemerintah Australia masih menguasai sebagian wilayah Timor Leste, maka tidak ada pilihan, rakyat Timor Leste harus kembali bersatu. Bersatu menuntut Australia berunding. Bersatu pada menuntut Australia menyerahkan hak rakyat Timor Leste. Liberta! Liberta! Saya di sini mewakili solidaritas dari Indonesia yang sejak zaman pendudukan Indonesia, kami sudah memperjuangkan, kami menuntut kemerdekaan untuk Timor Leste. Karena itu adalah hak bangsa Timor Leste. Untuk Timor Leste. Aluta. Aluta. Sekedar saya kasih tahu bahwa tanggal 24 Maret nanti di Jakarta dan Yogyakarta, kawan-kawan solidaritas hendak melakukan aksi yang menuntut pemerintah Australia. Tentu saja negosiasi yang menguntungkan rakyat Timor Leste. Solidaritas. Iya. Viva solidaritas. Iya. Merdeka 100% untuk Timor Leste. Iya. Kita kuningan.